bikin trek lah. Ini resiko loh mas. Sama motor. Ini ya, cuma gue bawa. Coy, bisa ini enggak? Bantuin bawain motor. Kan punya sekarang jadi mau bawa. Coba di. Coba di. Coba di. Coba di. Coba di. Re. Dia buat prestasi. Orang masih nggak suka yang digambar ini. Boleh. Bangkunya nyambi. Kalau kau loh. Kau mau dapat apa? Apa dan? Belum sap. Bentar ya. Ya, bentar ya. Biasanya enggak cukup nih. Batang apa? Kita akan melakukan konferensi pers terkait yang pengungkapan kasus tawuran anak-anak. Itu pada hari Minggu, tanggal 28 Februari 2021, sekiranya pukul 03.15 waktu Indonesia bagian Barat, telah diamankan di Polsek Tangerang. Ada sekitar 50 anak remaja yang berkumpul yang akan melakukan tawuran. Namun yang berhasil diamankan hanya 10 anak remaja. Mereka berkumpul di lokasi tersebut karena ajakan dari teman-temannya melalui media sosial atau Instagram yang memiliki konten provokatif, anarkisme, dan mengajak tawuran. Dari hasil keterangan anak remaja yang berhasil diamankan dan pemeriksaan digital forensik dari handphone menerangkan mereka tergabung dalam beberapa akun Instagram. Kemudian semua akun tersebut bertujuan untuk merusak, melukai, mengganggu antara sesama kelompok remaja tawuran ataupun dengan sasaran random, acak-acak, misalnya penggunaan jalan yang ditemui para pelaku merupakan member atau anggota dari masing-masing akun Instagram tersebut di atas yang bertugas, yang berstatus masih pelajar, kemudian putus sekolah.